Hey semuanya, masih bersama Update Stadion. Update kali ini datang dari salah satu stadion untuk Piala Dunia Under 20 tahun 2021, Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Homebase dari Bali United ini terus dikebut renovasi untuk mencapai target selesai pada Maret 2021. Pada hari ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia, Basuki Hadi Mulyono, melakukan inspeksi stadion untuk melihat persiapan Piala Dunia Under 20. Bapak Menteri didampingi oleh pemerintah daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar saat melakukan inspeksi ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. Saat ini, pemerintah memang tengah serius melakukan persiapan Piala Dunia Under 20 tahun 2021 yang bakal digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni. Tentunya, untuk menggelar event sebesar Piala Dunia memang Stadion Iwayan Dipta harus banyak sekali memenuhi syarat sebagai venue Piala Dunia. Tentunya dari faktor teknis seperti kualitas stadion yang dapat dilihat dari rumput lapangan, lighting, tribun, single seat, scoreboard, fasilitas di locker room, hingga faktor non teknis lainnya seperti fasilitas kota, transportasi, dan keamanan sekitar stadion. Kita tunggu saja gebrakan Stadion Iwayan Dipta selanjutnya. Apakah benar-benar layak? Sekian video dari saya, Update Stadion di sini tempatnya.